Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya memberikan tutorial membuat video PMV ya dengan lagu DJ Yellow Claw Kaulo ya. Langsung saja kalian buka Kin Masternya ya. Kalian buka Kin Masternya. Oke, jika sudah masuk, kalian klik icon plus ya. Lalu 1:1. Setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasi fotonya, kalian ubah menjadi 0,4 ya guys ya. Lalu kalian tambahkan 3 foto. Oke, jika sudah, kalian lebarkan timelinenya dulu. Lalu kalian zoom posisi awalnya ya. 3 foto itu kalian zoom posisi awalnya. Zoom posisi awalnya seperti itu ya guys ya. Oke, jika sudah, kalian ke awal, kalian tambahkan audionya dulu ya. Lalu kalian ke akhir, klik pengaturan. Penyuntingan durasinya kalian ubah menjadi 0,2. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Oke, jika sudah, 2 foto itu kalian zoom posisi akhirnya ya guys ya. Zoom posisi akhir. Oke, jika sudah, kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, jika sudah, foto tersebut kalian zoom posisi akhirnya ya. Jika sudah, klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,4. 0,4 ya. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Kalian tambahkan 2 foto ya. Oke, jika sudah, 2 foto itu kalian zoom posisi awalnya ya. Zoom posisi awalnya. Oke, setelah itu kalian klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2 ya. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Oke, 2 foto tersebut kalian zoom posisi akhirnya ya. Zoom posisi akhir. Oke, seperti itu ya guys ya. Oke, jika sudah, klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan 2 foto ya. Kalian tambahkan 2 foto. Oke, lalu foto yang pertama kalian zoom posisi akhirnya. Lalu foto yang kedua kalian zoom posisi awal ya. Oke, jika sudah, klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,5 ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, jika sudah, foto tersebut kalian zoom posisi awalnya ya. Zoom posisi awal. Jika sudah, klik pengaturan penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Oke, 2 foto tersebut kalian zoom posisi akhirnya ya. Zoom posisi akhir. Oke, jika sudah, klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan 1 foto ya. Kalian tambahkan 1 foto. Lalu foto tersebut kalian zoom posisi akhirnya ya guys ya. Oke, jika sudah, klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,4. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Lalu 2 foto tersebut kalian zoom posisi awal ya. Zoom posisi awal. Oke, jika sudah, klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,2. Lalu kalian tambahkan 2 foto. Klik pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,3. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Klik pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 2 foto. Klik pengaturan lagi penyuntingan durasinya 0,3. Kalian tambahkan 1 foto.
klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 2 foto. Klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3. Kalian tambahkan 1 foto. Klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 2 foto. Klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3. Kalian tambahkan 1 foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 2 foto. Pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,3. Kalian tambahkan 1 foto. Klik pengaturan lagi, penyuntingan durasinya 0,2. Kalian tambahkan 1 foto. Oke, klik pengaturan lagi. Penyuntingan durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 14 foto ya guys ya. 14 foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian ke detik 05.700 ya guys ya. Kalian ke detik 05.700. Oke, di situ ya guys ya. 05.700 ya. Lalu kalian mulai foto tersebut, kalian zoom posisi akhirnya ya. Kalian zoom posisi akhirnya. Sampai foto yang terakhir ya, zoom posisi akhir. Sampai foto yang terakhir ya, zoom posisi akhirnya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 1,6 ya. Lalu kalian tambahkan 1 foto. Oke, lalu foto tersebut kalian kasih klip grafis ya. Klip grafisnya kalian cari yang Tom ya. Tom, ini klip grafis dari aplikasi Bitsin ya guys ya. Untuk unduhnya ada di video saya yang memakai aplikasi Bitsin ya. Nanti link videonya ada di komentar. Oke, jika sudah kalian ke akhir ya, klik pengaturan. Penyuntingan durasinya 4 detik ya guys ya. Durasinya 4 detik. Lalu kalian tambahkan 3 foto. Oke, jika sudah kalian perkecil timelinenya dulu supaya enak untuk nambah transisi ya. Oke, transisi di situ ya. Kalian kasih transisi speed di warp yang 01, durasinya 1 detik ya. Terus transisi berikutnya speed di warp juga yang 02, durasinya 1 detik. Oke, centang. Setelah itu 3 foto tersebut kalian perkecil sampai mentok ya guys ya. Kalian perkecil sampai mentok. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1 ya. Lalu kalian tambahkan 9 foto. Kalian tambahkan 9 foto ya guys ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 9 foto, kalian lebarkan timelinenya dulu ya supaya enak untuk ngezoomnya. 9 foto itu kalian zoom posisi akhirnya ya guys ya. Zoom posisi akhirnya. Sampai foto yang terakhir ya, zoom posisi akhir. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 4 detik ya. Kalian tambahkan 3 foto. Kalian tambahkan 3 foto ya. Oke, jika sudah seperti tadi ya, kita kasih transisi ya. Kalian perkecil timelinenya dulu. Transisi di situ ya. Kalian kasih transisi yang speedy warp ya. Speedy warp yang 01, durasinya 1 detik. Oke, lalu transisi berikutnya kalian kasih speedy warp juga yang 02, durasinya 1 detik. Oke, lalu kita perkecil fotonya ya. 3 foto itu kalian perkecil sampai mentok ya. Oke, jika sudah kalian klik pengaturan, penyuntingan durasinya 0,1 ya. Lalu kalian tambahkan 9 foto.
kalian tambahkan 9 foto ya guys ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah kalian tambahkan 9 foto, kalian lebarkan timelinenya dulu ya, supaya enak untuk nge-zoom fotonya ya. 9 foto itu kalian zoom posisi akhirnya semua ya guys ya. Zoom posisi akhirnya semua untuk 9 foto ya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah semua, kalian klik pengaturan penyuntingan ya. Durasinya 4 detik ya. Durasinya 4 detik. Lalu kalian tambahkan 3 foto ya. Kalian tambahkan 3 foto. Oke, jika sudah, kalian perkecil timelinenya lagi ya, supaya enak ngasih transisinya seperti tadi ya. Transisinya speed warp yang 01, durasinya 1 detik ya. Lalu transisi berikutnya speed warp juga yang 02, durasinya 1 detik. Oke, jika sudah, kalian perkecil ya fotonya sampai mentok. 3 foto itu kalian perkecil sampai mentok ya, untuk 3 foto itu ya. Oke, jika sudah, kalian klik pengaturan penyuntingan, durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 9 foto ya. Kalian tambahkan 9 foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah, kalian lebarkan timelinenya lagi ya. Lalu 9 foto itu kalian zoom posisi akhirnya ya. 9 foto itu kalian zoom posisi akhirnya. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah, kalian klik pengaturan penyuntingan, durasinya 4 detik ya. 4 detik. Lalu kalian tambahkan 3 foto ya. Kalian tambahkan 3 foto. Oke, jika sudah, kalian perkecil timelinenya lagi supaya enak ngasih transisinya ya. Transisinya sama seperti tadi ya, speed warp yang 01, durasinya 1 detik. Lalu berikutnya juga speed warp yang 02 ya. Speed warp 02, durasinya 1 detik. Oke. Setelah itu 3 foto itu kalian perkecil ya sampai mentok. Oke, jika sudah kalian perkecil semua, klik pengaturan penyuntingan, durasinya 0,1. Lalu kalian tambahkan 9 foto ya. Kalian tambahkan 9 foto. Oke, saya percepat ya. Oke, jika sudah, kalian lebarkan timelinenya lagi. Kalian zoom ya, 9 foto itu kalian zoom posisi akhirnya semua. Kalian zoom posisi akhirnya semua ya. Oke, saya percepat lagi. Oke, kalian ke awal video ya, klik lapisan, lalu media. Kalian tambahkan efek seperti scratch ya. Lalu kalian lebarkan sampai full. Setelah itu kalian nonaktifkan audionya ya. Lalu kalian klik menyampur, lalu pilih layar. Oke, jika sudah, klik lapisan lagi. Lalu media kita tambahkan nama Instagram ya guys ya. Kita tambahkan nama Instagram. Oke, jika sudah, ukurannya bisa kalian sesuaikan sendiri, taruh di bawah bagian tengah ya. Lalu kalian panjangkan durasinya sampai akhir video ya. Kalian panjangkan durasinya sampai akhir video. Oke, jika sudah, tinggal kalian ekspor ya. Oke guys, jika suka dengan videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.